Jadi ini sekitar 2 bulan yang lalu, teman-teman. Satu. Hey guys, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau unboxing celengan. Ini ada celengan kokok, ada celengan bumbung, dan ada satu lagi celengan receh. Kita mau buka dulu celengan yang paling besar ya. Ini celengan yang berwarna ungu. Ini saya sudah mulai menabung sekitar 2 bulan yang lalu, teman-teman. Ya, kita sehari kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 10.000. Ya, kadang-kadang ya seadanya itulah. Kita mau buka pelan-pelan. Jadi kita mau jalan-jalan ini ke tempat yang jauh. Makanya ini untuk sangu kita harus bongkar. Nah, kita kan tidak bisa minta sangu ke siapa-siapa. Sangunya ya dari kita sendiri. Ya, kemudian saya kumpulkan serupiah demi serupiah. Ini kalau terjadi kesalahan ke gunting, waduh, bahaya ini. Sangunya ya pelan-pelan. Itu maknya penasaran nih, teman-teman. Isinya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Kalau perkiraan saya ya sekitar 5 jutaan. Asik ya, ternyata menabung itu ternyata asik. Wah, ini kalau yang bergerombol ini berarti kadang-kadang saya memasukkannya memang bergerombol, suka diincang-incang itu sama ibu negara. Wow, ya nanti kita mau sangunya mau secukupnya aja, yang lain kita mau titipkan ke bank biar aman. Kalau titipkan nanti, kalau titipkan ibu negara urusannya panjang, biasanya terus alasannya banyak, buat ini buat itu. Kita yang punya itu malah kadang-kadang jadi korban sih ya. Titipkan ke bank aja biar untuk menghindari fitnah yang kejam. Wih, ini gak menyangka loh teman-teman, ini dapetnya kayak gini bulannya. Tangannya gratis loh. Kejutan. Ininya bongkarnya nanti aja. Nanti ini belikan celengan lagi. Kita bisa berenang di lautan. Jadi benar kata Tuan Crab itu, teman-teman, tidak ada yang lebih manis daripada uang. Uang lebih manis daripada madu. Nah, gitu kata Tuan Crab. Benar ya? Kalian aja yang melihat ini lautan uang ini mesti pengen kan nabung, makanya nabung. Oke, ndes. Kita mau hitung pelan-pelan. Nanti biar kalian penasaran jumlahnya ada berapa gitu kan.
Ini bukan bayaran YouTube teman-teman, ini dari hasil jualan siomay, memeras keringat, membanting tulang setiap hari, berangkat siang sampai malam, berangkat malam sampai pagi, berangkat pagi sampai pagi lagi, itu ya hasilnya ya ini. Wah, pokoknya kalian saksikan saja ini, ngeri ini. Ya pokoknya kalau mau pengen apa-apa ya nabung. Ini rencana kita mau belikan rumah nanti kalau sudah terkumpul, karena selama ini kan kita masih ngontrak sana ngontrak sini, kontraktor abadi, makanya ya dihemat-hemat, ditabung untuk beli rumah. Ya insya Allah lah, tahun depan insya Allah itu sudah terwujud, karena kita bisa membuktikan bahwa selama 2 bulan kita berhasil mengumpulkan keuntungan bersih. Nah, seperti ini. Ini ternyata lembarannya biru semua ini. Yang hijau hanya beberapa biji. Itu anak cewek saya itu kalau lagi unboxing, wah juga banyak itu. Meskipun dia hanya memungut receh, tapi kadang-kadang dapatnya 600.000. Nanti ditukerin sama bapaknya yang gelondongan. Dia baru rencana mau beli komputer yang bagus katanya. Nah. Wah, ini sedekahnya banyak ini, Bu. Kita nanti mau beli celengan lagi yang bagus, yang tidak mudah dicutik-cutik, nanti biar duitnya ngelumpuk. Karena yang pasti umur makin panjang kalau tidak punya rumah, kasihan nanti. Besok saya mau mantu anak saya yang ragil itu, geden-geden itu, kalau saya tidak punya rumah kan susah. Makanya kan ya harus punya. Dan untuk punya rumah, karena saya hanya pengusaha kecil-kecilan, bukan pengusaha kecil, pengusaha kecil-kecilan. Wong sehari itu dapatnya ya paling 50.000, 100.000 kan sudah bagus. Itu dicelengi 10.000, 20.000. Nah, itu numpuk. Terus nanti kalau sudah jadi receh kayak gini, nah ditukerin ke Alfamart atau ke Pak Duki, nah jadinya terus jadi seperti ini. Itu ya, kita tidak bermaksud untuk pamer teman-teman, tapi ini kan ya sebuah motivasi bahwa dengan cara berhemat kita bisa mendapatkan apa yang kita harap. Cerita dulu ya, pasti kalian penasaran kan jumlahnya berapa. Weh, saya juga nggak nyangka kalau ternyata bisa ngumpul sebanyak ini, karena kemarin kan ya cuma sedikit demi sedikit, karena dulu waktu tinggal di tempat yang lama itu mau ngumpulin 1 juta sebulan saja, susahnya minta ampun. Entah kenapa pengeluaran kita terlalu banyak. Aduh.
masukkan itu. Ya itu saya juga ngumpulin di tempat yang rahasia itu, dan bongkarnya kapan saya enggak tahu. Mungkin nanti jumlahnya dia malah lebih banyak dari saya, karena ya begitulah. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ini.